Halo, jumpa lagi dengan Mama Spangor Family. Hari ini saya mau masak sup sup pentol ya, sup bakso ya guys. Buat pekerja. Hari ini ada orang bekerja menurunkan membangun dapur kotor ya guys. Itu dapurnya rusak, diperbaiki atasnya ya. Ini hari ini saya menunya mau buat makan siang, menunya sup. Sup ya. Masuk. Saya bikin bumbunya dulu ya. Bumbunya bawang merah, bawang putih, garam, merica. Saya tumpul biar terasa. Sayurannya ada wortel, ada gobis ya, ada daun pere. Ada pentol ya. Pertama, aku goreng dulu ya bumbunya ya. Saya masak, tunggu airnya mendidih dulu, baru saya masukkan sayurnya. Sambil nunggu itu, saya persiapkan cabai, buat nyambal tomat ya, sop sama sambal tomat. Iya, saya mau persiapan bikin sambal tomat. Ada bawang merah, ada bawang putih, cabai, dan tomat.
mumpung anak lagi sekolah ini cepat-cepat masak, nanti jemput lagi adik Alia, pulangnya 9:30 ya, makanya ini kejar waktu. Airnya sudah mendidih, kita masukkan sayurnya ya, wortel sama buncis kita masukkan. Gorengannya tempe ya, goreng tempe. Saya belah baksonya. Siapkan baksonya dulu ya. Goreng tempe ya. Ini gorengannya tempe. Ini supnya udah mateng. Udah mateng ya. Alhamdulillah supnya udah mateng. Ini supnya udah mateng. Alhamdulillah supnya udah mateng. Tinggal goreng tempenya ya. Tempenya punya sebagian udah mateng. Ya, pagi tadi sarapannya pecel. Ini pecel ya. Ini pagi-pagi sarapannya pecel. Tempe. Sambelnya. Ini semua udah sarapan, sisanya ini tinggal ini. Alhamdulillah semua udah sarapan. Tinggal persiapan makan siang ya. Persiapan makan siang. Saya masak dulu sebelum menjemput anak pulang dari sekolah di Alia. Udah matang supnya.
simpel-simpel aja ya. Ya guys, minimal yang simpel-simpel aja. Tinggal satu kali lagi, udah selesai. Saya tinggal satu pinggiran lagi. Tempenya goreng. Sebenarnya yang cocok itu sayur sup itu bikin bergedel, sedangkan saya hari ini malas bikin bergedel. Yang simpel aja goreng tempe sama sambalnya tomat ya, sama kerupuk gitu aja ya. Yang mudah dan simpel.